Kepolisian Resor Cimahi membagikan 1.000 hand sanitizer dan 1.000 masker kepada pengguna kendaraan roda 2 dan angkutan umum di kawasan Marga Asih. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi dan menekan penyebaran COVID-19. Kepolisian Resor Cimahi membagikan 1.000 masker dan 1.000 hand sanitizer kepada pengguna jalan dan angkutan umum di depan Polsek Marga Asih. Aksi yang dilakukan pihak kepolisian ini untuk menekan penyebaran virus corona. Pasalnya masih marak masyarakat yang bandel, tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Wakapolres Cimahi Kompol Ari Setiawan Wibowo mengatakan pembagian 1.000 masker dan 1.000 hand sanitizer ini dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah untuk menggunakan wajib masker. Inisiasi pembagian masker dan hand sanitizer ini akan dilakukan secara bertahap agar bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Di mana ini adalah sebagai wujud daripada pengimplementasian daripada kebijakan pemerintah, baik itu Inpres Kepres nomor 6 tahun 2020 maupun Kepres nomor 82 tahun 2020 untuk peningkatan pendisiplinan kepada masyarakat. Ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, ini gimana dari kepolisian sendiri gimana? Baik, terkait dengan adanya masyarakat yang masih ada tidak menggunakan masker, kita memberikan himbauan, edukasi, maupun kita langsung memberikan masker untuk dipakai. Pihaknya berharap masyarakat agar meningkatkan ketaatan pada protokoler kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.